DPD LDI Kabupaten Blitar mengadakan seleksi para penghafal Al-Quran. Acara tersebut bertempat di Kompleks Pondok Pesantren Dahlan Ihsan, Kabupaten Blitar, pada Minggu 29 Januari 2023. Dalam sambutannya, Ketua Pembina Tahfidzul Quran DPD LDI Kabupaten Blitar, Roni Abdul Ghani mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk pembinaan generasi muda secara intensif. Diharapkan nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang tahfidzul Quran, yang hafal Quran, yang berakhlakul karimah, paham agama dan mandiri. Salah satu orang tua peserta, Saud Ibrahim mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi generasi muda dalam membangun generasi yang profesional religius. Semoga anak-anak kita nanti kedepannya bisa menjadi anak-anak yang tahfidzul Quran, menjadi anak-anak yang alim, fasih, dan mandiri. Program tahfidzul Quran tersebut merupakan salah satu program unggulan pembinaan generasi muda LDII Kabupaten Blitar. Acara itu dihadiri 100 peserta dari masing-masing PAC, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, dapat menciptakan generasi muda yang hafal dan cinta Al-Quran, berakhlakul karimah, dan mandiri.